Cinta Laura dikabarkan sudah menikah. Netizen tanah air minggu ini dikejutkan tentang kabar pernikahan Cinta Laura dengan seorang pria tampan. Kabar itu sontak jadi sorotan publik. Tak hanya netizen, kalangan artis pun ikut berkomentar lirih tentang berita itu. Salah satunya adalah artis cantik Marshanda, pasalnya selama ini Cinta Laura mengaku jomblo dan lagi asyik dengan kejombloannya. Soal asmara, Cinta Laura sebelumnya diketahui sangat tertutup. Bahkan Cinta Laura sangat jarang mengekspose kekasihnya kepada publik. Cinta Laura memang dikabarkan sempat dekat dengan sejumlah pria, seperti Marcel Darwin, Al Ghazali, hingga Verrel Bramastra. Tapi Cinta Laura pun membantahnya dan mengaku masih betah untuk jomblo. Bahkan Cinta Laura belakangan sempat sibuk syuting dan bisnis lainnya. Nah, baru-baru ini Cinta Laura sukses bikin publik heboh usai mengakui telah menikah. Hal itu diketahui melalui postingannya di Instagram pribadinya, Cinta Laura mengaku jika ia sudah menikah. Terlihat pada postingannya itu, Cinta Laura terlihat anggun saat mengenakan gaun berwarna putih. Gaun yang melilit di tubuh Cinta Laura begitu cantik. Layaknya seorang pengantin, Cinta Laura pun memakai makeup pada wajahnya cukup eksotis. Terlihat Cinta Laura berdiri di antara bunga yang dihiasi di dalam ruangan. Ruangan itu sendiri didekorasi layaknya untuk acara pernikahan. Usut punya usut, rupanya pernikahan itu hanya terjadi di serial web yang dibintangi Cinta Laura berjudul Daniel dan Nicolette.